back to my channel. Ini adalah hari pertama di mana sudah memasuki bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 12 Maret 2024. Setelah sholat subuh, saya menuju ke pinggir pantai karena tempat tinggal saya tidak jauh dari pantai. Tujuan saya jalan-jalan setelah subuh itu hanya untuk berolahraga, menghirup udara segar, dan bertemu orang-orang baru di pantai. Karena saya tidak membawa lampu, jadi ini realitanya masih gelap gulita. Tapi sebentar lagi jangan khawatir, akan diterangi oleh terbitnya matahari pagi. Sedikit mengulas tentang hikmah Ramadan, yaitu yang paling utama adalah memperbanyak amal dan membentuk kepribadian muslim yang bertakwa. Karena itu, ibadah ini tidak terbatas hanya menahan lapar dan dahaga serta syahwat dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi ada hikmah dan filosofi atau makna yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Hal terberat melaksanakan ibadah puasa Ramadan justru mengendalikan hati, pikiran, dan anggota badan dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Misalkan mengendalikan hati dari iri dan dengki, mengendalikan pikiran dan prasangka buruk, atau menahan pandangan mata dari sesuatu yang menimbulkan syahwat. Sejatinya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan tentunya memiliki hikmah dengan pemahaman filosofi dan makna mendalam yang perlu umat Islam pahami dan mengerti. Sehingga ketika melakukan ibadah puasa Ramadan tidak hanya ikut-ikutan saja. Karena dalam melaksanakan ibadah ini, seorang muslim harus memiliki niat yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta berusaha meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibadah puasa di bulan Ramadan diwajibkan untuk menjadi sarana mempersiapkan diri bagi setiap umat muslim menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda khususnya pada bulan Ramadan. Bulan yang disebutkan Al-Qur'an sebagai media pencetak generasi takwa yang terkandung di dalam firman-Nya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Manfaat berpuasa yaitu antara lain membuktikan ketaatan kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh menjalankan puasa yang penuh keimanan. Dalam agama Islam, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang sudah baligh dan sehat secara fisik maupun mental. Dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, umat muslim akan menyadari bahwa sudah banyak limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya harus disyukuri. Terkadang kita terlena dengan kehidupan dan lupa bahwa semua yang kita miliki merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan rintangan dalam hidup. Dalam menjalankan ibadah puasa, umat muslim dituntun untuk menahan lapar, dahaga, dan godaan lainnya.
serta harus menahan diri dari perilaku buruk. Biasanya untuk berpikir positif dan berdoa. Tujuan puasa Ramadan yaitu menjaga umat muslim dari perbuatan tercela yang kurang baik, seperti dalam hal perkataan, perbuatan. Perbuatan tercela bisa merusak akhlak dan moralitas seseorang serta bisa membuatnya jauh dari jalan kebajikan yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Puasa Ramadan memberikan hikmah bagi setiap muslim untuk meningkatkan kesungguhan dan keimanan agar diampuni dosanya dan dijadikan sebagai manusia yang bertakwa. Dalam puasa Ramadan, seluruh amal baik yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengkhususkan bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, sebab pada bulan suci ini diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menjadi manusia Qurani merupakan cita-cita bagi setiap umat muslim yang ingin hidup sesuai dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Dalam agama Islam, melebur dosa merupakan sebuah konsep penting yang dianggap sebagai bentuk pengampunan atas dosa yang pernah dilakukan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan akan didoakan oleh malaikat. Hal ini karena puasa Ramadan merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Puasa Ramadan memiliki banyak manfaat spiritual, salah satunya membantu umat muslim untuk terbebas dari api neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa Ramadan juga mengajarkan manusia agar lebih peduli kepada sesama dan banyak melakukan sedekah. Rasa lapar dan haus juga bisa meningkatkan solidaritas sosial kepada seorang miskin sehingga kita turut bisa merasakannya. Umat muslim yang menjalankan puasa Ramadan harus disiplin sejak mulai fajar hingga terbuka. Kita harus bangun terlebih awal untuk sahur dan menahan diri dari makanan dan minuman selama sepanjang hari. Puasa Ramadan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya di bulan Ramadan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarkan segala permohonan dan doa seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengabulkan semua permohonan hambanya yang taat dan beribadah. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari. Waktu pelaksanaan bulan puasa dimulai ketika matahari terbit di waktu fajar hingga matahari terbenam. Prosesnya yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, dan kegiatan lain yang dapat membatalkan puasa. Menurut ajaran Islam, puasa di bulan Ramadan dapat menghapus kesalahan atau dosa yang telah diperbuat, asalkan dilakukan dengan iman dan mengharapkan pahala dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat. Menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama satu bulan. Sehingga jika dengan sengaja melaksanakan,
orang tersebut akan berpahala. Perintah berpuasa dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Penjelasan lebih lanjut tentang puasa ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi yaitu, beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang tidak berpuasa pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati menjalankan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Puasa Ramadan merupakan rutinitas ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap tahunnya, karena hukumnya wajib. Puasa Ramadan dilaksanakan sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Jika tidak mampu berpuasa, seorang muslim diharuskan untuk mengganti puasanya tersebut pada hari-hari yang lain. Dan ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah di atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Keutamaan, kemuliaan, dan keistimewaan dari setiap amal perbuatan bernilai pahala yang tidak biasa. Amalan sunnah diberi ganjaran pahala setingkat fardu atau satu amalan wajib bernilai dari 70 pahala di luar bulan suci Ramadan. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Di Sulawesi Utara khususnya, dan Indonesia adalah wilayah dan negara yang terdiri dari beragam agama, etnis, suku, golongan, dan budaya. Praktek setiap pemeluk agama dengan mengedepankan perilaku moderat tanpa mengabaikan prinsip ajaran agama yang dianutnya adalah suatu keniscayaan agar terpelihara semangat toleransi, kerukunan, dan kedamaian antar umat beragama, semangat nilai moderasi beragama yang perlu kita tanamkan saat bulan Ramadan adalah saling menghormati, menghargai, dan memuliakan antar yang beribadah puasa, yang tidak dengan cara tidak menampakkan diri di hadapan orang yang sedang berpuasa ketika makan dan minum sebagai wujud pelaku moderat. Begitu pula sebaliknya dengan berpuasa agar tidak mudah tersinggung, apalagi marah melihat di sekitarnya sedang makan dan minum.
Sikap ini saling menguatkan satu sama lain dalam langkah peningkatan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama adalah manifestasi cara beragama yang baik. Praktek ibadah bulan suci Ramadan amat moderat, meskipun wajib namun dapat disesuaikan kemampuan manusia sebab ada keringanan dalam beribadah. Lebih-lebih dalam konteks ibadah puasa memiliki dimensi moderat yang amat mendasar dari prakteknya. Ibadah puasa adalah taupak tilas atas ajaran para nabi terdahulu sebagai upaya untuk menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan manifestasi dan sejalan dengan ajaran Islam. Ummatan wasatan wasatiyah dan khairah ummatin, yaitu umat yang moderat dan umat yang terbaik. Sebagai umat yang moderat dan terbaik, harus mampu menjadi wasit dalam menyampaikan dan mempraktekkan risalah Islam secara baik, adil, bijaksana, sehingga akan mudah diterima oleh umat. Pesan Nabi Muhammad SAW atas kenabiannya adalah, sesungguhnya aku diutus dengan cara yang lembut, bil hikmah, dengan cara yang baik, sehingga bisa diterima semua orang. Moderasi beragama yang sedang dikembangkan saat ini adalah cara pandang beragama yang moderat, bukan ajaran agama yang dimoderatkan. Jika ajaran agama saja moderat, kenapa praktek beragama harus ekstrim? Ajaran Islam adalah ajaran yang moderat. Salah satu contohnya dalam praktek ibadah puasa. Nilai moderasi dalam ibadah puasa yang dapat dirasakan tidak hanya berkaitan dengan ibadah puasa sebagai ajaran sebelum Islam dan klasifikasi standar kesanggupan bagi seseorang yang menjalankan ibadah, melainkan juga adanya tawazun, yaitu adanya keseimbangan antara ibadah dan muamalah. Nilai ibadahnya jelas perintah bagi orang yang beriman, sedangkan nilai muamalahnya adalah menanamkan nilai keseimbangan rasa dengan para fakir miskin. Ibadah puasa membentuk perilaku kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, itulah sepenggal informasi tentang ibadah Ramadan atau ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton channel saya. Pada saat ini saya lagi men-shooting pasir yang ada di tepi pantai dengan ombak yang tenang dan hawa yang sejuk di pagi hari. Kebetulan arus air laut membawa banyak sampah berdatangan. Karena sekarang musim hujan, jadi arus laut membawa sampah yang tentunya sangat mengotori keindahan pantai ini. Di sini saya akan meminta kepada para subscriber atau pengunjung channel saya dan sekaligus semua teman-teman yang ada di bumi ini, ayo kita buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan, karena mereka akan terbawa oleh air laut dan kembali kepada kita. Jadi buanglah sampah di tempatnya, karena petugas kebersihan akan memungut sampah kita semua dan akan dipilah sesuai dengan jenisnya. Jadi jika kita tertib, pemungut sampah juga akan tertib, dan itu mempermudah
pekerjaan kita dan semua orang, dan sampah itu bisa didaur ulang dan tentunya akan saling bermanfaat untuk semuanya. Dan sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita, tetap ikuti perkembangan channel saya dan see you next content. Bye bye.